Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami. Di channel yang berantakan alias merawut. Apa adanya atau manual, hanya satu orang yang buat video, nggak ada yang bantu. Nggak apa-apa, yang penting kita nawarin barang-barang saya yang baru masuk ya guys. Di kesempatan pagi hari ini saya doain semoga semoga di kesempatan pagi hari ini buat teman-teman bisa aktivitas dan bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya nggak bolong-bolong. Mulai kemarin ya, ini lu kok jadi kompor nih, kok nganu nih abangnya, abang dopiku. Untuk motor yang saya review itu sudah tertata rapi, mulai tadi pagi sudah dipersiapkan untuk buat teman-teman yang ada lagi merantau. Saya review 3 unit lah, biar apa namanya, nyimaknya itu enak, enjoy. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar bisa mengikuti video-video saya dan bisa mengikuti video saya. Oke guys, kita deketin motor 3 unit dan kita tawarin harga, barangkali cocok ke Anda semuanya. Oke, kita ke belakang. Oke bosku, hari ini hari pagi yang sangat cerah bosku. Nah ini buat teman-teman dan buat kawan-kawan semuanya, saya ucapin selamat pagi. Dan tidak lupa ya, di Garek Motor tidak melayani kredit. Nah, kalau misalkan tukar tambah saya layanin. Tidak melayani kredit, guys. Wong dealernya tokonya loh di bawah pohon ini pepaya. Wis di kebon-kebonan lah. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting stoknya aman. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan review sederetan motor yang baru datang yang siap di pasarkan. Ini juga baru datang nih, 1, 2, 3, 4 bisa weh? Mau ke KB? Iya, udah mau ke KB? Mari dikorai 1, 2, 3, 4 ini barang baru masuk semua nih guys. Loh, itu juga baru masuk Ninja RR nya lengkap hidup plat N Pasuruan. Weh, jangkep deh. Oke, kita review motor yang ini Yamaha R25 kelahiran tahun 2016 dan CBR tipe ABS yang tertinggi guys. Nah di belakang ada Honda Repsol tahun 2015. Motor siap pakai dan siap di bawa lebaran. Nah kita review dari mana nih guys. Bingung kakek peda guys. Ini juga Kawasaki ini baru dapat. Ini kelihatannya nanti pasti bagus motor ini. Reviewnya belakangan saja, yang siap-siap aja saya review. Honda Repsol kita deketin. Nah ini Honda Repsol CBR ya, CBR. Motornya kilometernya sangat rendah, kilometernya sangat rendah ini. Cuma ada minus di bagian sini. Ini ada lecetnya di bagian pantat ini ya. Ini. Untuk warna oranye atau kuning oranye ini puh jancik gilap, guys. Motor tinggal pakai saja. Untuk bannya masih tembus ini, guys. Nah, ini 2015, jadi motor kalau bannya masih tembus pabrik itu motornya pastinya bagus.
Dan motornya sangat bagus, di daerah mesin juga ada, aduhnya bening sekali. Nah, untuk ban depan belakang masih bawaan pabrik, biarpun retak-retak sedikit ini, tapi tetap bawaan pabrik. Nah, kita cek odo kilometernya. Kalau kayak gini kan nggak bisa di. Nah ini, odo kilometer 16.000. Di motornya nggak capek ya guys, kalau odo sekian pastinya nggak capek. Jadi buat teman-teman pastinya tidak ragu, karena apa, motornya kan bagus. Kita hidupin mesin, kita hidupin. Suaranya masih asri. Biarpun baru hidup, tidak mengeluarkan asap. Nah, kita cek indikator lasting-lastingnya. Hidup ya guys. Itu sebelah sini. Nah, hidup. Klakson. Motor dijamin memuaskan. Nah, biarpun Anda jauh-jauh datang ke sini untuk bawa satu unit motor Yamaha Repsol, tetap tidak kecewa. Oke, buat teman-teman, ini motor saya jual sesuai barang dan sesuai pasaran di sini ya. Enggak tahu pasaran di lain-lain, saya enggak tahu. Yang penting saya jual harga pasaran di sini saja. Motor enggak usah khawatir, dijamin top chair. Untuk ICBR ini harganya cukup 15 juta. Ini 5 tambah 10, 10 jempol ya. 15 juta. Nah, sudah bawa Honda Repsol, harganya cukup 15 juta saja. Yang minat langsung merapat, nomor WA ada di bawah nanti. Nah, sesudah ini kita beralih motor yang ini, guys. Nah, ini barunya sangat mahal ini. Ini Honda CBR tahun 2019. Nah, ini motor tidak pernah dipakai. Motornya masih guling guys, kontak masih ganda lo ya. Untuk motor ini CBR tahun 2019, pajak-pajaknya sudah ini tak perpanjang bulan 5 wis. Enak kalian gawe wis. Masih tangan pertama saya ngambil, tangan pertama. Jadi motor ya di sini semua ini lain. Enggak ada motor lelang guys, motor pribadi semua. Jadi jangan khawatir. Kalau masalah mesin enggak ada, mesin obo-oboan enggak ada. Untuk CBR 2019, nah ini motornya, tipenya yang tertinggi guys, tipe ABS. Nah, tipe ABS ini pengeremannya pasti ada kayak suri-surinya gini ya. Nah, ini motor bekas tapi rasa baru. Ini belum dicuci loh kayak gini. Ini kalau sudah dicuci, wah gimana ini, kayak baru ini, jelas positif. Kita lihat odo kilometer berapa. Nah, buat yang kemarin-kemarin beli, gimana? Anda sudah puas? Kami layani. Banyak motor yang saya kirim, terutama mas-masnya atau bapak-bapaknya yang lagi merantau, tinggal WA pesen langsung dikirim. Kita cek odo kilometernya. Nah, dibaca sendiri, saya gak usah membacakan. Nanti dikira. Kilometernya hanya 4.880 ya, tipe ABS. Oke, ini adalah tipe yang tertinggi. Ini barunya sekitar hampir 40 apa 40 lebih nih. Kalau di sirkulasinya orangnya kemarin itu kredit guys, mantap 50 lebih, kelenger. Nah ini masih ada ini tok-toknya. Kita cek indikatornya, motor baru gak usah khawatir lah. Nah, motor baru gak usah khawatir, tenang. Cek mesin. Motor baru gak usah khawatir buat teman-teman. Wis los anti rewel, siap kirim ke seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah,
pokok aja ado-ado Kalimantan nih songgiri larang. Nah ini mesinnya aman, pray ngebul. Ada pembeli duduk di situ. Oke, buat teman-teman harga ini cukup 25 juta. Langsung siap kirim. Motornya sangat jos ya. Kilometer hanya 4.000 loh. Jangan keliru kalau beli motor harga selisih 2 juta mendingan beli yang bagus daripada beli yang agak jelek, nanti capek benain. Oke, untuk ini harganya 25 juta. Suratnya sudah saya bayar ini. Gak usah khawatir, bulan 5 sudah panjang. Oke, harga sudah saya terkasih. Yang itu sudah saya kasih. Tinggal CC 250. Ini pengeluaran dari Yamaha. Silindernya ada 2, guys. Ini motor Yamaha R25 pengeluaran tahun 2016. Kilometernya ditempuh berapa ini? 28.000, gak sampai 30.000, guys. Motoring ganteng iki kayak golek apa ning kopi-kopian. Guys. Kayak ngopi ya kenek, digawe nglencer ya kenek iki. Kayak golek apa ta? Lah ini. Ini Yamaha R25, motornya sangat bagus. Untuk minusnya ban belakang agak tipis, bukan agak tipis ini, radial ini. Radialus. Terus di bagian sini ada handle. Nah ini. Ini putus bagian penolanya ya, tapi dibelikan murah ini. Murah. Lain-lain enggak ada. Ah, cuma ini doang. Ah, ini doang. Nah, untuk Yamaha R25 ini, ya ini suratnya pajak-pajaknya hidup. Platnya masih panjang. Platnya P Jember ya. Platnya ini P Jember, P Jember. Nah, lokasi saya sendiri. Untuk CBR juga platnya P Jember, lokasi saya sendiri. CBR yang ini platnya P Banyuwangi. Nah, tidak usah panjang lebar, kita sebutin harga untuk Yamaha R25 harganya 31 juta. Sudah membawakan Yamaha R25. Oke, buat teman-teman sudah saya sebutin harga-harganya untuk 3 unit di kesempatan pagi hari ini, itu di review besok saja. Ini CBR ini baru datang semua ini. Ini anak buahnya yang satu sakit, guys. Jadi untuk memproses pencucian kualan. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini vlog 3 unit motor CBR dan Yamaha R25. Semoga Anda bisa beli di toko kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi besok di lain kesempatan. Wassalam.